Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Dendy and Family. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan tempat tinggal yang ada di Brunei Darussalam. Tempat peristirahatan saya setelah saya bekerja. Tempat saya tidur, mandi, dan lain sebagainya untuk beristirahat. Nah, inilah staff house saya atau tempat tinggal saya. Seperti apa staff house-nya? Dilihat saja, oke? Oke, teman-teman, inilah staff house saya atau tempat tinggal saya yang ada di Brunei Darussalam. Ini bagian depannya, bagian luarnya, bagian jalan. Lumayan di depan staff house saya banyak pepohonan, jadi cukup tidak panas lah, cukup teduh. Ini bagian depannya. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam lewat pintu depan. Ini pintu depannya. Oke, dan ini kamar-kamar yang ada di bawah. Teman-teman saya yang ada di bawah sebagian dan yang ada di atas sebagian. Ini satu kamar, kebanyakan ada yang satu orang, dua orang. Dan ini bagian dapurnya. Kalau ingin memasak atau ingin membuat masakan, ya di sini, di dapur ini. Disediakan juga satu buah kulkas untuk menyimpan barang-barang, mau minuman atau sayuran. Nah, ini salah satu kamar dari teman saya. Oke, sekarang kita naik ke atas. Di atas pun ada beberapa kamar. Nah, sini ada dua kamar. Yang sebelah sini. Dan ini pintu beranda. Nah, di sini boleh duduk-duduk atau ngobrol-ngobrol santai.
Oke, nah, mari sekarang kita menuju ke kamar pribadi saya. Nah, ini adalah kamar saya. Oke, nah inilah tempat tidur saya, kamar saya, tempat saya beristirahat. Sinilah saya beristirahat, tidur. Dan di sebelah sini, apa namanya, tempat tidur teman-teman sekamar saya. Sini ada dua orang. Dan ini bagian berandanya juga. Di sini buat simpan jemuran, buat santai-santai juga kalau malam di sini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini dalam tema apa namanya staff house atau tempat tinggal saya yang ada di Brunei. Mungkin cukup sekian saja video dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.